gimana caranya merawat customer. Dipijit dulu bundanya, terus disisirin, terus udah kayak gitu dipakein bedak, di make upin. Kalau anak aku tuh emang dari awal tuh pengen banget jadi polisi, entah kenapa ya, mungkin bagi dia tuh pakai seragam tuh kan kayaknya kalau buat anak cowok tuh keren gitu kan. Jadi dia dari pertama aku mau jadi polisi. Ya udah akhirnya aku sama Dava ke tempat polisi departemen. Nah, kita sekarang lagi nyari nih tempat buat main jadi polisi itu di mana sih dan gimana ya, ngantri atau enggak ya, kita lihat yuk. Wah, seru banget. Seru banget ya di sini tuh. Itu benar-benar kalau bus beneran, mobil taksi beneran. Jadi benar-benar terasa kayak mini pekerjaan gitu, mini profesi ya. Jadi ini police station-nya nih, tuh. Oh, kabur tuh sejahatnya. Tuh udah lari di situ. Ayo kejar. Gimana? Ayo kita kejar malingnya. Nah, ini penjahatnya ketangkep. Polisi. Ayo, masukin malingnya. Cepat. Terus masukin malingnya. Terus banget ya kayaknya. Nah, yeay, akhirnya malingnya masuk lagi ke dalam penjara. Terus sekarang kita lihat nih, dapat apa? Kita dapat gaji ya? Dapat gaji. Yeay, dapat gaji. Bener-bener ditangkep penjahatnya, masukin lagi deh ke dalam sel penjara. Jadi bener-bener real kayak polisi nangkep maling. Tapi di situ diajarin moralnya juga, kalau nangkep maling itu nggak boleh dipukul, nggak boleh dicakar katanya, nggak boleh tendang. Jadi harus nangkepnya itu yang berperi kemanusiaan gitu. Nah, Mama Hit, sekarang Thalia udah sampai di Wafer Factory. Jadi Alia mau coba untuk bikin wafer setelah tadi treatment bundanya. Mama Hits, itu Mama Hits. Mama Hitsnya mana? Di komplit emaknya. Kan udah ada bilang Mama Hits, sekarang Thalia mau bikin wafer ya kan? Mama Hitsnya mana? Lagi nonton di rumah. Oke, let's go. Kita bikin wafer. Mama Hitsnya mana? Ayo scan dulu. Scan dulu biar Alia nanti dapat gaji lagi. Jadi Alia tahu kalau misalnya Alia mau dapat duit harus kerja, pintar. Jadi Mama Hits, ini penting banget kalau misalnya mau ngapa-ngapain itu kita harus cuci tangan dulu biar lebih higienis, sama lagi kan kita nggak tahu tiba-tiba dia masuk tangannya ke mulut gitu. Jadi tetap harus cuci tangan dulu. Let's go, silakan bikin. Tadi tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang terbalik dong sayang. Kanan yang mana? Oke, okay. It's okay. Nih, yes, oles-oles ya, yang rata ya. Cayo, Alia cayo. Wow, hebat banget ya Alia. Bikin wafer buat siapa? Buat bunda, thank you, I love you. Oh iya, bunda bikin juga. Kirain kan bunda liatin Alia ya, bunda semangatin Alia ya. Ayo kita lomba, 1, 2, 3, go! Sebenarnya kalau misalnya di rumah itu aku kadang suka bikin cookies bareng Thalia ya, jadi dia tahu gimana cara buatnya. Dan biasanya kalau misalnya kita bikin sendiri, selain yang pastinya kita tahu apa isinya, yang kedua dia akan lebih happy makannya karena itu buatan dia sendiri. Jadi pada saat dia makan tuh kayak, ini punya Alia loh, Alia yang bikin loh gitu ya.
ini berarti ntar Alia di rumah belajar lagi bikin cookies kayak gini, ini bikin wafer, biasa kan kita bikin cookies, ya kan? Kita main pemadam kebakaran, ini juga seru nih. Jadi semuanya benar-benar proper ya, ada kostumnya semua, dan kostumnya itu ternyata yang aku miss juga, aku pikirnya cuma anak-anak doang yang bisa main di sini. Yuk, sekarang udah ada yang kebakaran di sebelah sana. Kita langsung naik ke mobil pemadam kebakaran untuk madamin api. Yuk. Nah, karena ini mobil anak-anak, emaknya nggak boleh naik katanya. Takut nggak bisa jalan mobilnya. Yaudah, kita tahu diri ya, kita ngikutin aja di belakang. Oke. Di situ tuh kebakarannya tuh. Sebelah sini kebakaran. Tuh, ya ampun kebakaran. Ayo, ayo turun, turun, turun. Nah, yuk, yuk, yuk. Kita madamin api. Nah, gimana nih? Wow. Wah. Mamanya kesenengan. Main air, anaknya malah bengong. Tuh. Iya. Padamkan apinya. Padam, tunggu. Iya. Seru banget ya ternyata ya. Gerah beneran loh ini loh. Karena keringetan. Nah, kita balik lagi ke markas ya berarti. Namo